pada Sang National sebelum pilihan raya itu yang kita dengar di mana-mana memang bukan setakat pimpinan kampung, pimpinan-pimpinan di peringkat tertinggi. Apabila dia duduk di kalangan orang Cina, maka dialah, maknanya dialah yang menyebabkan faktor perpaduan di negara ini. Hak dia sebut, maknanya dialah jaga semua kaum. Hari ini dia mari dengan satu Malaysia, satu Malaysia ini serupa dah semua kaum dan sebagainya. Pemimpin yang sama, kalau dia kecek pagi itu perpaduan, kalau dia kecek malam di perhimpunan agak UMNO, cuma hak baru ni je gelar, tak ada dah akak kering. Sebelum daripada ni, tak boleh kelipa akak kering. Akak kering, hidup Melayu. Akak kering, hidup Melayu. Pak orang Cina tak sehidup. Orang Sia tak sehidup. Orang India tak sehidup. Ini pimpinan-pimpinan yang hipokrit. Kita pimpinan PAS, Tok Guru Menteri Besar sebut di mana-mana sahaja. Bukan dia sebut kepada orang Cina sahaja. Dia sebut di kalangan puak-puak kita ni pun. Dia sebut kita, maknanya manusia ni, dijadikan ni kepercayaan oleh Islam. Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dia kata, daripada satu orang. Bapak kita ni satu, iaitu Nabi Adam. Kemudian daripada Nabi Adam ni, diciptakan Hawa. Daripada Adam dan Hawa ni, maknanya lahirlah, makna sampai kepada hari ini berbilion manusia, sama ada orang mati dah lama dulu sampai kepada hari ini. Maknanya kita mari daripada bapa yang sama. Boleh jadi ada agama-agama yang tidak percaya, boleh jadi, tapi itu kepercayaan Islam. Dan kerana itu Tok Guru Menteri Besar juga kata, kita tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Saya tak ada pilihan untuk dilahirkan sebagai orang Melayu. Kalau ada pilihan boleh jadi. Kalau Melayu jadi kongkong, Melayu yang kepalanya dihasut oleh UMNO, saya rasa baik jangan jadi Melayu. Baik jangan jadi Melayu. Bukan saya tak ada semangat patriotik Melayu, tetapi Melayu yang diperbodohkan oleh UMNO, saya pun rasa malu sebagai Melayu yang diperbodohkan oleh UMNO begitu sekali. Adik kakak, maknanya kita tak ada pilihan. Adik kakak tak ada pilihan untuk lahir sebagai Cina. Boleh jadi kalau ada pilihan, nak jadi Arab ke, boleh jadi. Nak jadi orang putih, kau nak jadi orang negro, kau rasa tak sedap putih ni, nenek. Nak jadi orang negro, orang hitam lah, maknanya orang hitam. Orang hitam dia kata, bila orang putih sebut ke dia orang hitam. Orang hitam ni, orang putih sebut dia colour. Mana colour ni orang berwarna. Dia kata orang putih masa beranak merah, masa duduk tengah panah merah, masa demik hijau kau gabo, masa mati hijau, masa dia ada banyak warna. Dah, kalau kena itu kuning, ada kalau kena sakit kuning. Dia kata orang putih. Orang hitam ni dia kata lahir hitam, besar hitam, tua hitam, demik hitam, sejuk hitam, kena panah hitam. Tiba-tiba orang putih panggil kita ni color, makna berwarna-warni, berwarna. Jadi ada kakak muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Maka tidak ada sebab untuk kita mendiskriminasikan bangsa-bangsa ni kerana bangsa dia. Bukan pilihan dia. Tak ada pilihan. Kita lahir ni lagu tudak. Dan kita semua nak hidup dalam dunia, nak hidup dengan bahagia dan sebagainya. Ini adalah matlamat setiap orang yang hidup. Jadi, daripada ucapan Tok Guru ini, yang merupakan maknanya pegangan umat Islam, mana bagai yang kita kena percaya bagai agama. Kerana bagai agama, ia bagai kita percaya ni, dia tak boleh hilang main-main. Dia tak kata, masa kalah, kecek lagu ni. Masa benar, kecek lagu lain. Tak, kerana itu adalah merupakan pegangan agama. Kerana pegangan agama ini, maka dia tidak berubah. Masa benar dan juga masa kalah. Demikian juga, penyelewengan-penyelewengan, penyanyian, mengkhianati bangsa dan sebagainya. Ini diajar oleh agama. Agama Islam ajar supaya kita berlaku adil. Apabila diberi kuasa, kita berlaku adil. Maknanya kita kena laksanakan keadilan. Walaupun
bukan kerana rakyat, bukan kerana mengundi dan sebagainya, kerana ini tuntutan agama. Kerana ini tuntutan agama, maka kita kena berikan keadilan kepada ni. Cuma kita orang PAH ni, orang Islam ini, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Bukan kepada orang Melayu, bukan kepada orang Arab, bukan kepada orang Cina, orang putih, orang siat, tapi kepada seluruh alam ini. Maka menjadi tanggungjawab orang Islam mana memastikan keselamatan rakyat, keselamatan penduduk-penduduk dan sebagainya yang merupakan tuntutan agama. Jadi apabila kita benar, kita mesti kena jaga keselamatan ini. Dan kita kecek ni di mana-mana pun. Bukan kata pergi tempat Cina kan. Edok kita pun tak percaya juga Islam ni. Tak. Kita sebut kita percaya. Kita percaya dan kita percaya ini yang boleh menyelamatkan. Dan kita tidak akan melakukan kezaliman kerana itu tuntutan agama. Sebab tu adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan tidak akan boleh tengok puak kita ni kecek lagu lain. Pimpinan UMNO Barisan Nasional, orang kata akak kering, adik akak kering di peringkat negara ni. Hak di peringkat kampung pun sebelum pilihan raya hak lepas. Kalau adik-adik ingat Tok Muluan saat ini dia peringkat kampung calon wakil rakyat hak lepas, hak berlawan dengan apa dalam pilihan raya baru. Masa dia mari kecek di kampung Kuling, macam dia lah pembeda orang Cina. Tapi bila dia kecek atas pentas orang Melayu, dia bakar semangat orang Melayu. Antaranya dia sebut, dia kata mari orang luar, dia kata orang Melayu di luar daripada Kelantan, mari ke Kelantan. Bunyi kata Kelantan ni selami Mekah, banyak pondok, banyak ni apa semua. Dia kata mari mari ke Kelantan. Ingat kau nak nak tengok masjid, kerajaan negeri tak buat masjid pun. Mari rupa-rupanya dia kata ada orang tidur, ada orang bangun, ada orang cacat, merujuk kepada tokong-tokong yang ada di negeri Kelantan ini. Maknanya ini satu penghinaan yang cukup besar. Kecik apanya, apa ni nak tidur, nak bangun, nak berapa pun. Jadi ini adalah merupakan dek kecik ni di depan puak-puak Melayu. Nak bakar orang Melayu. Kononnya, kerajaan pimpinan Tok Guru ni tak buat masjid, tapi duduk jaga kuih dan sebagainya. Itu adalah kebebasan agama. Makna marilah kemenangan secara mana kepada kita. Kebebasan agama ni adalah merupakan hak. Yang mana zaman Nabi Muhammad, hak kita duduk percaya ni, zaman Nabi Muhammad lagi, mana tidak menghalang dari segi kebebasan beragama ni. Boleh maknanya nak beragama, cuma kena hidup dalam harmoni dan sebagainya. Jadi ni adalah merupakan keyakinan kita yang kita akan buat. Dan maknanya dengan sebab itu, Cikgu Lau tak sah bimbang. Mana lepas pilihan raya atau berapa, kalau berlaku ketidakadilan, bukan Cikgu Lau yang akan lawan. Saya akan melawan sebarang bentuk ketidakadilan kepada masyarakat. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi, ini adalah merupakan satu suasana. Dan mau tengok berapa kala lagi, kalau Cikgu Lau sebut sana, penyelewengan-penyelewengan yang berlaku ni, apa sebut orang Cina ni sebagai contoh kepada orang Melayu. Di tempat orang Melayu, dia hak ni boleh tanyalah, maknanya pimpinan-pimpinan hak Melayu hak dia ikut apa ceramah. Dia pacu jiseng ni, pacu jiseng dengan baju merah ni. Setiap kali apa ceramah, malam, siang, hujan, ribut ke, ceramah kepada orang Melayu, di balasoh-balasoh pun Pak Cudi siang tu. Jadi apa tak boleh nak berlawak? Apa tak boleh nak berlawak? Kerana Pak Cudi siang ni ada sama. Jadi ceramah-ceramah yang kita buat, kita kecek apa semua ni, kita sebut kepada orang Melayu, orang Cina hari ni, ni yang Cikgu Lau sebut, orang Cina di bandar-bandar besar, Kota Baru, dan lebih-lebih lagi di Kuala Lumpur, di Selangor. Orang Cina di Kuala Lumpur, di Selangor, di bandar-bandar besar, ia dapat maklumat. Supaya dia bila sebut sana, dia panggil Abu. Rekasnya panggil Abu. Asalkan bukan UMNO. Abu. Puak-puak Cina.
Apa tu buah-buah Cina tak say kepada UMNO sana? Di samping masalah-masalah perkauman, maknanya memecah belahkan masyarakat sana, tak say kepada UMNO ni kerana penyelewengan yang cukup banyak. Penyelewengan yang cukup banyak ni melibatkan pimpinan-pimpinan tertinggi, melibatkan pimpinan-pimpinan tertinggi. Kalau cincin yang disebut oleh Cikgu Sani, kalau bilik hotel RM140,000 yang disebut Sani, melibatkan isteri Perdana Menteri. Duka cita RM14,000. Kalau pui kepada saya, wakil rakyat dia dah baru ni, kita boleh bina 4 putih rumah kepada rakyat miskin, boleh hidup 2 generasi. Tiba-tiba dia boleh tidur dengan satu malam. Sudahlah tidur dengan satu malam dalam satu bilik sekali di Dubai ni. Lepas tidur satu malam ni, Rosmah, isteri Perdana Menteri ni, tidak puas hati, marah dengan bilik yang diberikan kepada dia. Lalu pegawai-pegawai ni dia cek tengok bilik air sombak ke, bilik air kotor ke, ada nyamuk ke, ada lipas ke, ada lalat ke, ada debu ke, ada gatal ke, siapa batal tak bersih ke, gapo ke. Cek belakang, kena belakang tak ada gapo-gapo. Kena belakang tak ada gapo-gapo. Jadi tak boleh tahu apa yang dia tak puas hati dengan RM140,000 harga bilik. Rupa-rupanya apabila ditanya kenapa, kerana seorang budak basuh bilik, pergi cuci bilik hari pagi tu, dia rayak apa? Dia rayak ada satu lagi bilik di hotel ini yang lebih mahal daripada bilik ini. Itu sahaja. Tak boleh tidur dah. Tak jelas tidur dah. Isteri Perdana Menteri kita nak rayak. Kita boleh bina 3-4 butir rumah dengan harga satu malam tu, boleh hidup 2 generasi. Penyelewengan-penyelewengan lain, mana terlibat hak baru ni, hak ketua kepada cikgu-cikgu Lang sendiri, awal adik, pengakuan yang dia buat di televisyen, pengakuan dia buat sendiri apabila didedahkan, apabila dapat maklumat-maklumat daripada bank sendiri, mendedahkan, maknanya ada duit masuk ke akaun personal dia. Bila dah terdedah gitu, dia pun mengaku hak ni, dia kata, walaupun masuk akaun saya, tapi untuk diberikan kepada rakyat, kepada kebajikan rakyat. Ketua kepada Cikgu Lau sebelum ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tu hak bacok kita. Kemudian kalau pergi hak jauh sikit, apa ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan pembantunya, pegawainya, yang juga menerima sogokan yang cukup banyak. Kemudian kalau pergi lebih jauh lagi, cerita apa ni Cikgu Lau sebut tadi mengenai lembu. Lembu ni kalau mau panjang petang ni sampai ke maghrib. Cuma menyebut rekah-rekah dia. 250 juta diberikan kepada satu orang. Kebetulan satu orang ni suami kepada seorang menteri kerajaan Malaysia. Benda ni didedahkan oleh Jabatan Audit Negara dalam laporan audit. Bukan didedahkan oleh Lipis yang tidak juga didedahkan oleh Tok Guru Ni Aziz, tidak didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi terdedah dalam laporan audit. Bila disebut dalam laporan audit, maka jawapan-jawapan yang diberikan, jawapan yang belak-belak. Jawapan yang tidak menasabah. Antara yang disebut, antara ni kedatangan isteri saya, Kak Ham. Apa ni? Dia sebut, walaupun diberikan kepada suami, kepada menteri, tak ada salah apa-apa, dia kata. Kerana diberikan secara tender. Diberikan secara tender. Kemudian bila ditanya, kenapa tidak bayar balik? Kenapa tidak bayar? Memulakan bayaran balik? Dia kata tidak dibayar balik sebab kita hentikan projek ini untuk feasibility study, untuk kajian kemungkinan boleh buat atau boleh buat projek ini. 250 juta telah terlepas, tiba-tiba kajian tidak dibuat lagi. Kemudian bila ditanya pagar yang dibina untuk buat kandang lembu ni, kandang lembu berharga 250 juta. Adik kakak, tuan-tuan, 250 juta pagar ni runtuh. Bila pagar diruntuh, jawapan menteri apa dia? Dia kata kerana kontraktor lari kelip. Kontraktor tak sudah. Bila ditanya kenapa tak sampai,
Dia kata kita tak boleh nak submit sebab tidak ada sebarang perjanjian dengan kontraktor tersebut. Projek 250 juta membazirkan, membelanjakan wang rakyat, perjanjian pun tak buat. Kemudian bila ditanya lagi, apa ni, akhir sekali dia jawab apa? Kerana tak boleh dapat CJ halal. Projek ni gagal kerana tak boleh dapat CJ halal. Meh-meh supaya CJ halal ni Barack Obama buat keluar. Projek ni projek kerajaan Malaysia, CJ halal juga kerajaan Malaysia. Dengan duit 250 juta, tiba-tiba gagal kerana tak boleh dapat CJ halal. Jadi ni UMNO Barisan Nasional. Dalam suasana seperti itu, adik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 250 juta ni adalah merupakan satu jumlah yang cukup besar. Satu jumlah yang cukup besar, 250 juta ni. Dia lebih separuh daripada perbelanjaan kerajaan negeri Kelantan. Perbelanjaan kerajaan negeri Kelantan 400 juta setahun bajet kerajaan Kelantan. Tiba-tiba kanda lembu kepada satu orang 250 juta. 500, tak sampai 500 juta bajet kerajaan Kelantan ni. Daripada sinilah mana kita belanja apa ni, bayar elang untuk mulu, elang buaya, ladang raya, kifalah, armalah, bantu anak yatim, bantu orang miskin, budak sekolah, pelajar cemerlang, pelajar miskin, pelajar KIPTA, bayar gaji guru-guru, guru apa ni, elaun-elaun pemimpin-pemimpin masyarakat dan sebagainya, gaji apa ni, bayar gaji kaki tangan kerajaan, lima tak sampai 500 juta. Tipu-tipu kepada satu kandang lembu dengan 250 juta, kandang lembu ni runtuh. Nak layak berapa banyak penyelingan. Dan runtuh ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian kena ingat, runtuh dari UMNO ni, dia runtuh sama bagi-bagi dia. Asal bagi yang tidak terdapat tanah, tiap kandang lembu ni dia cacat boleh runtuh. Hak duduk atas-atas ni runtuh belakang. Hospital runtuh, sekolah runtuh, stesen bas runtuh, New KL Central, hak baru baru ni di Kuala Lumpur runtuh, universiti tengah dibina di Terengganu runtuh. Dan sebelum daripada tu, stadium yang dibina 323 juta duit rakyat, 323 juta. 323 juta ni tentulah lebih gagah pada gol ini, kemah kita ni. Kemah ni 2,500. Tentu lebih gagah hak 323 juta. Kemah ni kalau tak mari ribut tak runtuh. Kalau tak mari angin besar-besar benar tak terakak. Orang mari hak pelik nah baru terakak. Tapi stadium yang dibina 323 juta, tak ada ribut, tak ada gempa bumi, tak ada banjir besar, tak ada gunung berapi meletup, tak ada taufan, tak ada tsunami, tak ada apa-apa. Tiba-tiba duduk saja-saja runtuh. Melalui perjanjian yang ditandatangani di antara kerajaan Terengganu dengan kerajaan dengan Petronas, kerajaan pusat dengan Petronas. Perjanjian yang serupa, kerajaan Kelantan juga menandatangani perjanjian yang sama. Kerajaan Kelantan dengan Petronas, kerajaan persekutuan dengan Petronas. Perjanjian yang serupa, kerajaan Terengganu dia bagi royalti. Kerajaan Kelantan dia tak bagi royalti. Nak royak UMNO ni nak sebut kepada orang Melayu. Kalau UMNO kata dia duk berjual Melayu, dia duk berjual Melayu. Kelantan ni 90% orang Melayu. 90% orang Melayu. Kalau UMNO berjual Melayu, patutnya Kelantan ni macam anak emak. Patutnya. Tapi royalti hak serupa yang dinikmati oleh kerajaan Terengganu, Sarawak pun serupa, tidak dinikmati oleh Kelantan. Nah, jadi Terengganu dengan duit royalti ni jadi kaya. Bina hospital pakar di seluruh jajahan di negeri Terengganu. Bina hospital pakar. Hari ini suruh kunci kepada kerajaan. Kontraktor suruh kunci kepada kerajaan. Hari ini suruh kunci kepada kerajaan. Esok hospital-hospital ini ditutup. Kenapa ditutup? Kerana tidak selamat untuk digunakan. Berapa banyak duit rakyat yang dibazirkan. Rakyat menderita. Rakyat Terengganu sendiri susah. Nombor dua termiskin di Malaysia, rakyat. Kerajaan yang kaya, rakyatnya nombor dua termiskin. Sarawak, negeri paling kaya. Yang kayanya
pimpinan-pimpinan Barisan Nasional terlalu kaya, tapi rakyatnya Sarawak nombor satu termiskin di Malaysia. Kelantan walaupun negeri sesok, tapi rakyatnya tidaklah begitu sesok. Kenapa? Kerana kerajaan Kelantan ini berhemah dalam berbelanja, memberi bantuan, mengatur projek dan sebagainya. Bila berlaku runtuhan-runtuhan ini, rakyat rugi, rakyat berasa duka cita. Tapi siapa yang gembira? Siapa yang bergembira? Kontraktor-kontraktor daripada UMNO, ahad calon kita senior itu, pengerusi kontraktor Kelantan. Kontraktor-kontraktor ini akan bergembira di atas maknanya ruginya rakyat melalui keruntuhan-keruntuhan sani, bangunan sani. Bila stadium utuh, rakyatnya rugi. Tapi kontraktor-kontraktor UMNO, stadium Terengganu 323 juta tu tahun ini 2012 akan dibina semula. Bila akan dibina semula, kerana tender telah dikeluarkan, kontrak telah diberikan kepada kontraktor-kontraktor daripada UMNO Barisan Nasional. Cikgu Lah boleh jadi lebih faham daripada saya. Tapi tak ada nak rakyat sana, dia tinggal saya. Jadi, bila runtuh satu-satu perkara, runtuh sekolah, runtuh jalan, runtuh universiti, runtuh sesembah, runtuh stadium, runtuh hospital, UMNO semakin kaya, rakyat semakin menderita. Jadi kalau nak padai dengan kerajaan, nak bankrupt kau, nak gapo kau, ya, tiba-tiba dalam pilihan raya lepas, dia sebut selamatkan Malaysia. Dia mengatuh lebih 50 tahun, kemudian Malaysia nak bankrupt. Bankrupt ni pun, bukan Cikgu Lau sebut sani, bukan juga Linkit Siang sebut, tapi menteri di Jabatan Perdana Menteri, Idris Jalal sebut. Malaysia ni dia kata, kalau ambil subsidi, kalau potong subsidi, kalau mengekalkan subsidi kepada rakyat ni, negara akan bankrupt. Tiba-tiba kempen dia dari pilihan raya lepas, selamatkan Malaysia, undi Barisan Nasional. Terbalik. Lama dah Barisan Nasional mengatak, macam pula sebut tadi. Maknanya kalau nak selamatkan Malaysia, nyahkan UMNO Parti Perkauman Melayu dan nyahkan Barisan Nasional sekali, MCA gerakan dan sebagainya. Dan sejarah membuktikan, kalau ada kakak duk bimbel kata ni apa ni kok pah mana, semuanya itu adalah mainan UMNO untuk melaga-lagakan. Dia bukan setakat menakutkan orang Cina kepada PAS, tapi dia menakutkan puak-puak ambo orang PAS ni kepada DAP. Tapi dengan jalinan yang ada hari ini, dengan kerjasama dalam Pakatan Rakyat ni, orang Cina mula mengenali PAS, mula memahami perjuangan PAS, mula boleh lihat. Apa pernah duduk dalam majlis-majlis bersama orang Cina, bila dia mari dengan puak kita pakai petiuh, dia kata dia lebih selamat. Amba pernah berceramah dengan pimpinan DAP di Perak. Bila amba pergi di majlis orang Cina di Perak, amba dengan kepala kosong, muka amba pun mata speak, kalau orang nak kata Cina pun boleh juga, cuma hitam sikit je. Nah, jadi bila pergi nak ceramah di Perak, di majlis yang penuh dengan Cina, amba pun berasa nak tunjuk Melayu sikit amba ni, bertelah dalam kereta ada sokok. Amba pun ambil sokok, letak atas kepala. Ambil sokok, letak atas kepala, ginanya tak bentak. Pimpinan DAP mari dekat amba bisik. Dia kata, puak Cina tak percaya orang Melayu pakai sokok ni, nak pakai pia. Nak rakyat mana hari ni kita mula mengenali budi masing-masing. Kalau kita duk biarkan UMNO terus menguasai, dia memisahkan kita, dia saling menakut-nakutkan kita, kerana dia boleh menang di atas perpecahan itu. Bukti di Kelantan ini, pada tahun 1999, bila berlaku peristiwa berdarah 13 Mei, ia sekalian itu, UMNO duduk main bagian-bagian ini, dalam usaha untuk nak menakut-nakutkan kita. Sejarah membuktikan, 1999, Kelantan ini diperintah oleh PAS. Di negeri-negeri yang mana diperintah oleh UMNO Barisan Nasional, berlaku pertumpahan darah. Di Kelantan, yang mana Cina terlalu minoriti, ada tak sampai 10%. Tapi di Kelantan ini, tidak berlaku sebarang pertumpahan darah. Kenapa? Kalau ikut area bakar semangat kebangsaan, oh Melayu kuat, Melayu nak hidup, Melayu kerih, hidup, ada hidup kerih, hidup Melayu, maka akan berlaku pelbagai masalah, pertumpahan darah dan sebagainya. Tapi ajaran agama kita menghalang daripada kita mengkhianati, bukan saja orang,
dalam cindong India, tapi mengkhianati binatang pun ada. Mengkhianati binatang, tumbuh-tumbuhan pun, maknanya wama arsalna ka ila rahmatan lil alamin, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Itu adalah merupakan anutan kita, itu adalah merupakan pegangan kita, sama ada dalam suasana kita benar ataupun kita kalah. Dan ambo nak sebut ke Cikgu Lah sikit tadi, bila Cikgu Lah dia sebut kamu tadi, ambo tanya-tanya taruh sikit. Dia kata lepas peceh tu ambo mari di Islam. Lepas peceh mari di Islam. Dan ini adalah merupakan fenomena yang terdapat dalam negara kita hari. Berapa ramai cikgu-cikgu yang hebat, cikgu-cikgu, berapa ramai pegawai-pegawai kerajaan yang hebat, yang sepatutnya memimpin masyarakat, sepatutnya boleh beri pandangan, boleh menyatakan pandangan, boleh membangkitkan semangat, motivasi rakyat dan sebagainya. Tapi kerana dia jadi cikgu, dia kena duduk dia. Ini budaya UMNO yang menyekat kebebasan rakyat. Bukan saja kebebasan nak buat benda-benda besar, nak bercakap yang benar itu dia sekat. Maka generasi kita tidak diajar berani kerana benar, takut kerana salah. Berapa ramai makna rugi rakyat kita hak hebat-hebat, pensyarah-pensyarah kita hak ilmu yang banyak, tiba-tiba tak boleh nak berkecek benar kerana tak berani. Maka kena tunggu peceh dulu. Bila dia peceh kan, supaya Cikgu Lah sebut lah ni lah, gagah-gagah pun juga gagah oleh peceh ni. Alah gitulah. Jadi kita nak supaya Malaysia, rakyat Malaysia, rakyat yang merdeka, rakyat yang hebat, yang boleh menyatakan pandangan dia, dia jadi cikgu ke, dia jadi polis ke, dia jadi DO ke, pegawai kerajaan, apa-apa pegawai sekalipun, sebagai rakyat yang merdeka ni adalah merupakan hak asasi manusia. Mana dia boleh kecek, boleh-boleh memberikan nasihat, boleh beri pandangan dalam apa sahaja hak-hak dia ada, walaupun bertentangan dengan kehendak kerajaan. Jadi nak-nak boleh kepada merdeka ini, kena nyahkan UMNO Barisan Nasional daripada politik Malaysia.